Selamat pagi dan selamat datang di Universitas Indonesia. Upacara wisuda program sarjana dan vokasi Universitas Indonesia semester gasal tahun akademik 2021-2022 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. The virtual graduation ceremony of the bachelor and vocational programs of the academic year 2021-2022 will commence. Please rise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Saya memperkenalkan, kami memperkenalkan diri. Saya Muniati Sulam Susetyo, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1986. Sahabat saya Rosita Dewi Suroso. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Sastra, Sastra Perancis angkatan 87. Dan kami berdua ini sama-sama sudah mengabdi ya kepada alma mater, dipercaya. Terima kasih kepada Universitas Indonesia karena mempercayakan kami ya untuk bertugas sebagai MC wisuda. Jadi dari tahun ke tahun, dua kali setahun ya kita berada di Balairung. Kadang lebih karena ada acara-acara lain ya, Mbak Sita ya. Dan alhamdulillah sejak tahun 1988 kami berdua memandu acara wisuda dan Disnatalis Universitas Indonesia. Saya direkrut oleh almarhum Bapak Sumanto. Beliau itu dulu di rektorat, Mbak Sita. Beliau yang mengajari saya intonasinya, pengucapannya, bagaimana supaya bisa membawa suasana itu menjadi grand gitu. Kalau Mbak Sita direkrut yang oleh indah untuk Mbak Muni ya. Kalau saya sebetulnya diawalinya dengan selalu berada di Balairung ini juga untuk membawakan acara robot dulu itu ya, ada festival ada robot, festival ya, robot. Ya. Kemudian Pak Ari, yang ketika itu masih jadi direktur kerjasama, direktur kemahasiswaan dan sempat menjadi dua periode menjadi dekan fakultas dekan fisip. Nah, merekrut saya. Oh, kalau gitu jangan cuma di robot aja, tapi juga bantu di wisuda. Oke deh, siap. Saya beritahu, saya tuh bangga banget ya berpasangan dengan Mbak Sita. Mbak Sita ini selain suaranya merdu, anggun, dia juga bahasa Inggris dan bahasa Perancisnya. Saya juga iri hati kepada Mbak Muni yang selalu menjadi teman saya yang sangat ceria. Jadi kalau memang modelnya beda-beda, saya memang sedikit lebih serius, dia ceria sekali. Dia selalu membuat hati saya berbunga-bunga. Dan kita saling mengisi, kita saling melengkapi. Kadang saya nggak konsentrasi, Mbak Sita yang memandu saya, melit saya gitu kan. Dan kami berdua ini sebenarnya ya bahagia, tapi juga ingin dari ada regenerasi ya, kita kapan-kapan gitu ya, kita ingin mengajak alumni untuk ayo kita berkiprah ya di Universitas Indonesia. Sekali itu masih punya kesempatan untuk bisa dekat dengan kampus kita, tempat kita kuliah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih tentunya kepada Universitas Indonesia dan selamat untuk Disnatalis ke-72 sudah kita rayakan. Baik, kalau begitu ya, kita teriakan ya. Aku cinta Universitas. 1, 2, 3. Aku cinta Universitas Indonesia.